Ntar guys. Stop. Oke, ini adalah kayu manis yang sudah mulai proses untuk dipanen. Sebelum kita panen, ini kita kelupas kulit bagian bawahnya terlebih dahulu agar nanti hasil panennya lebih meningkat lagi, dan juga kulit-kulit dahannya mudah terkelupas. Setelah kulit bagian bawahnya ini dikelupas, kita biarkan selama 3 minggu atau lebih, bisa sampai 1 bulan atau 5 minggu baru kita panen kayu manis yang udah kita kelupas kulit bagian bawahnya agar lebih mudah dipanen. Oke, sahabat semuanya, ini udah selama 1 bulan atau 4 minggu kita biarkan kayu manis yang udah kita kelupas kulit bagian bawahnya. Ini udah siap kita panen, dan hari ini kita pembuatan tempat untuk pengolahan kayu manis yang udah selesai kita panen. Indak dah. Alah. Kalau asawak mana ambil? Jadi tak ingat apa tadi. Kadang mana tenang awak bisa gede ini. Kalau gini ni harap. Akan nak saya. Ini sini jalan. Ini sini jalan. Ini sini jalan.